paling ya putar balik ini pulang. Jadi harapannya seperti apa? Harapannya ya cepat-cepat dibuka kembali. Emang selama ini sapinya seperti apa kondisinya? Ya sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa lah. Nggak sampai yang terkena virus? Belum, dan jangan. Untuk antisipasinya gimana mas? Ya nggak tahu sih, mungkin dari pihak ini, pemerintah. Ada harapan untuk segera dibuka lagi ya pak? Ya secepatnya. Sementara ya, ini kan sementara. Dari mulai hari ini tanggal 16 sampai tanggal 29 Mei, kebijakan yang paling tepat ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah menutup sementara pasar hewan, semua pasar hewan. Ini kenapa? Sudah mendengar dan membaca di televisi ya? Sudah ada virus yang namanya penyakit mulut dan kuku.